pertama, saya memberikan apresiasi dan penghargaan kepada Mapindo Samarinda yang ternyata ada satu lembaga di Samarinda ini yang sangat membantu sekali terkait dengan bagaimana kita bisa menghindari dari penipuan-penipuan terhadap konten-konten yang ada di medsos. Ya, setidaknya apa yang saya dapatkan pada FGD hari ini membuka pemikiran saya, membuka bagaimana saya bisa lebih hati-hati melihat konten-konten sebelum kita melakukan cek fakta yang sebenarnya. Tentunya banyak banget manfaat yang didapatin, salah satunya solusi terkait penanggulangan berita hoax ataupun berita yang nggak valid. Jadi di sini banyak banget dari lembaga-lembaga ataupun instansi yang ngasih pendapatnya. Jadi banyak banget solusi yang bisa kita keluarkan buat solusi mengenai permasalahan hoax yang ada di sekitar kita. Untuk harapan kedepannya mungkin bisa lebih banyak lagi menyasar masyarakat yang ada di Kalimantan Timur, khususnya di Samarinda. Mungkin kita bisa buat event-event yang bisa melibatkan anak muda yang cukup banyak. Jadinya berkaca dengan event-event yang ada di luar juga, salah satunya dari Mavindo yang udah digelar kemarin kalau nggak salah di Cibubur, di event yang Pramuka. Mungkin di Samarinda juga kita bisa menggelar event yang sama supaya audiens kita dapat itu bisa lebih banyak. Harapan saya Indonesia itu lebih maju lagi. Dan tentunya majunya suatu negara itu adalah tergantung cara pimpinan-pimpinan yang ada, yang berada sekarang pada posisi di atas. Tapi di samping itu juga masyarakatnya sendiri harus diedukasi terus. Karena masyarakat yang lapar, masyarakat yang tidak terpenuhi kebutuhannya, itu mudah sekali diprovokasi. Pemerintah daerah inilah yang harus bersinergi dengan beberapa tokoh-tokoh masyarakat di dalam rangka untuk menangani masa-masa yang berkaitan dengan COVID.